Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion GBK masuk daftar 10 stadion terbaik di dunia. Media ternama Inggris The Sun melalui media sosial akun Instagramnya The Sun Football belum lama ini mengunggah daftar 10 stadion terbaik di dunia menurut Tiket.com. Dari daftar tersebut, Stadion Utama Gelora Bung Karno berada di peringkat ke-8 mengalahkan kandang Real Madrid Stadion Santiago Bernabeu. Peringkat tersebut diberikan oleh Tiket.com setelah melakukan penilaian terhadap 140 stadion di seluruh dunia dari berbagai aspek. Diketahui, aspek penilaian tersebut dilihat dari kapasitas tempat duduk, rata-rata gol tercipta, rata-rata kehadiran supporter bola per bulan, penilaian Google, pencarian global terhadap stadion, dan juga jumlah atensi yang didapat di media sosial. Mengacu pada aspek penilaian di atas, Stadion Utama GBK menempati urutan ke-8 dengan skor indeks 75,52. Indeks skor itu membuat Stadion GBK mengungguli penilaian diterima stadion milik klub sepak bola kenamaan Spanyol Real Madrid yaitu Stadion Santiago Bernabeu yang berada di urutan ke-9 dengan nilai 71,91. Adapun di peringkat pertama dalam daftar 10 stadion terbaik di dunia itu diduduki oleh Stadion Mineiro, Brasil, dengan indeks skor sebesar 83,40. Posisi kedua diraih oleh Celtic Park, Skotlandia dengan nilai 80,74. Selain itu, Stadion Wembley dari Inggris meraih peringkat 3 besar dengan nilai 79,45. Selain itu, ada juga markas Manchester United yakni Old Trafford, berada di urutan ke-7 dengan nilai 73,98. Dan beberapa stadion lainnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Perlu diketahui, Stadion Utama GBK yang sebelumnya bernama Stadion Utama Senayan ini dibangun usai Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-6 1956. Setelah itu, Presiden RI pertama Bapak Insinyur Soekarno merancang pembangunan Stadion Gelora Bung Karno yang dimulai pada tanggal 8 Februari 1960 dan selesai pada tanggal 21 Juli 1962. Stadion GBK dibangun oleh arsitek ternama Ferdinand Silaban. Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev juga hadir dalam acara dimulainya pembangunan Stadion Gelora Bung Karno. Stadion yang awal memiliki jumlah kursi sebanyak 110.000 penonton ini, usai direnovasi jumlah kursinya berkurang menjadi 77.197 penonton. Sementara itu, kondisi terkini rumput Stadion GBK sudah membaik pasca digunakan di acara bulan Bung Karno, di mana perawatan terus dilakukan agar rumput cepat pulih dan siap digunakan, di mana nanti Stadion GBK bakal digunakan di Liga 1, yakni di laga antara Persija melawan PSM Makassar pada tanggal 2 Juli 2023. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.